sekarang ini harus diimbangi dengan peran orang, peran ibu dan peran ayah. Menyatakan bahwa kalian setuju bahwa ibu memiliki peran penting dalam mengasuh anak dan wajib memasuki. Sedangkan kodrat wanita itu ada 4, yaitu adalah ibu berdua, yaitu adalah haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Itu sudah terbukti. Itu terlahir karena adanya perempuan dan laki-laki. Itulah mengapa karena anak itu terjadi karena orang tua. Jadi dalam kali ini mosi kita tetap yaitu pro terhadap wanita wajib menyusui anak. Ini kita berbicara lebih agak spesial karena berbicara dalam domestik, yaitu apakah perempuan itu wajib atau tidak wajib dalam hal menjadi apa? Menjadi ibu yang mengasuh anak. Jadi perempuan itu wajib atau tidak? Karena begini, tren yang terjadi adalah ada sebagian perempuan yang menjadi profesional, bekerja di luar, tetapi ada sebagian yang masih mempertahankan. Kita sudah membagi dalam dua kelompok tadi, ini adalah kelompok yang pro, bahwa perempuan adalah pengasuh anak, sebagai ibu rumah tangga yang baik di rumah, tidak kemana-mana. Ini adalah kelompok kontra, bahwa perempuan boleh kemana-mana, tidak harus mengasuh anak. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok kontra untuk memberikan, menyampaikan gagasannya. Silakan, waktu 3 menit. Sebelumnya selamat siang, selamat sore, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra terhadap apakah wanita wajib mengasuh anak. Kami sebagai pembicara pertama menolak mosi apakah perempuan wajib merawat anak. Karena menurut pendapat kami, kewajiban untuk mengurus anak adalah kewajiban kedua orang tua. Kalau berbicara secara biologis, anak dilahirkan atas usaha ibu dan ayah atau wanita dan laki-laki. Jika hanya yang mengunggulkan peran ibu sebagai anak ya, atau orang tua yang harus mengurus anak, maka anak tersebut akan tumbuh di kemudian hari dengan kurangnya rasa tanggung jawab. Sebab rasa tanggung jawab timbul dari seorang ayah sebagai laki-laki, dan laki-laki identik dengan rasa tanggung jawab serta pikiran yang logis. Kemudian pasal 45 nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dapat digarisbawahi bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka secara baik-baik. Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya berbunyi, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk ibu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi antar masing-masing, dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sekarang waktunya kelompok pro untuk menyampaikan gagasannya yang tentunya berbeda, kecuali kemudian menyerahkan dulu yang kami kalah. Silakan kelompok. Bisa. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok pro tentang apakah ibu itu wajib mengasuh anak. Menurut pendapat kita semua, kita setuju karena ya sebagai kodratnya perempuan memang yang mengasuh anak. Karena anak itu membutuhkan insting dari keibuannya. Lalu ada unsur lainnya, yaitu kewajiban wanita tidak menyayangi, kewajiban wanita tidak mengurangi haknya untuk bekerja. Lalu kewajiban wanita mengurus anak 100% tidak menghilangkan <tuh-tuh>.
kewajiban wanita mengurus anak itu ada 100% menghilangkan kewajiban laki-laki untuk mengurus anak juga. Lalu wanita itu wajib karena ya kalau sudah punya anak dia kan orangku ya wajib lah mengurus anaknya. Lalu ada pendapat yang salah kaprah mengenai feminisme yang menghilangkan kewajibannya dan kewajiban ibu adalah untuk suami. Pendapat temannya untuk memberikan penguatan terkait dengan pendapat tadi. Silakan Bapak. Penguatan. Penguatan. Baik, saya dari program. Boleh berdiri. Berdiri. Iya, semua berdiri. Kalau yang dari tingkat terkait dengan apa yang dikatakan oleh dari tim kontra, yakni tentang bahwa mengurus anak itu adalah kewajiban kedua orang tua. Tetapi di sini balik lagi bahwa kewajiban seorang wanita hakikinya itu adalah memiliki naluri kedua dalam secara psikologi. Yang artinya wajib bagi seorang wanita kodratinya itu adalah mendidik seorang anak. Mengapa? Karena tadi bisa dibilang oleh tim kontra adalah bahwa laki-laki itu dibilang memiliki rasa tanggung jawab. Itulah kenapa seorang anak harus diasuh oleh bapaknya itu demikian. Tetapi saya mengatakan dan kami dari tim pro sepakat untuk mengatakan bahwa perempuan adalah peran utama serta peran penting dalam adanya pengasuhan pendidikan seorang anak. Dalam riset dikatakan bahwa dalam sebuah forum trading development and gender equality berhasil di sela Asia Development Bank Annual Meeting 2019 di Najib Fiji, Sabtu, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri PPN Bapenas menyebutkan kaum perempuan adalah aset, potensi, investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Yang artinya kemampuan perempuan tidak bisa diragukan. Setelah perempuan itu atau calon ibu itu merupakanlah aset bagi anak-anaknya karena hati ini dan sejatinya surga di telapak kaki ibu. Terima kasih. Aplaus untuk tapi kalau Anda silakan pendapat yang lain untuk menyampaikan gagasan tambahan. Karena tadi sudah disampaikan oleh kelompok yang pro wajib untuk menjadi ibu yang baik di rumah, wajib mengasuh anak. Pastikan semuanya terdistribusi pendapat. Saya dari Mati, kemudian kami dari kelompok kontrak menolak mosi karena pada akhirnya menurut kami yang perlu diperdebatkan pada perdebatan kali ini adalah bagaimana peran kedua orang tua dalam merawat anak. Dengan adanya pernyataan ini pun menjelaskan bahwa budaya patriarki di Indonesia masih sangat kuat karena hal ini dapat memberikan penurunan kualitas terhadap perempuan karena hak-haknya tidak diberikan seperti kepada laki-laki yang mana di sini terjadi ketidakadilan sosial di dalamnya. Nanti dulu untuk dasar sendiri ada di pasal 1 angka 2 dan pasal 3 undang-undang perlindungan anak, di mana dalam undang-undang perlindungan anak ini masih dikenal dengan istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua atau kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak. Dalam hal ini kami menyatakan bahwa pada dasarnya untuk perawat anak ini harus diimbangi dengan peran orang tua, peran ibu dan peran ayah. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk peran-peran. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rifat Ezra, mewakili kelompok saya, kelompok pro, akan melanjutkan hasil pemaparan teman-teman saya tadi dan melanjutkan instruksi saya mengenai mosi ini. Jika tadi teman-teman kelompok kontra mengatakan bahwa ayah dan ibu sama-sama memiliki peran dalam mengasuh anak, itu berarti teman-teman kontra menyatakan bahwa kalian setuju bahwa ibu memiliki peran penting dalam mengasuh anak dan wajib mengasuh anak. Karena kalau kami tidak mengatakan bahwa ayah tidak wajib mengasuh anak. Selanjutnya, jika teman-teman mengatakan tentang undang-undang yang berlaku, kami juga memiliki putusan MA nomor 102K garing SIP garing 1973 tanggal 24 April 1975 yang mengatakan bahwa penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung terlebih dahulu untuk anak yang berada di umur 12 tahun ke bawah. Ini berarti negara menyetujui bahwa ibulah yang berperan penting dan wajib mengurus anak. Karena ibu pada dasarnya seorang ibu memiliki pola asuh yang dinamakan pola asuh
seorang ibu memiliki pola asuh yang bernama pola asuh psikosial, yang berarti seorang ibu memiliki keterikatan lebih dekat terhadap anaknya, yang menyebabkan ibu memiliki peran yang sangat penting dan peran yang khusus dalam mengatur dan mengurus anak. Serta ada pendapat mengatakan bahwa kualitas pengasuhan yang diberikan ibu sebagai pengasuh utama. Jadi kami menyatakan bahwa kami tetap pro dalam MOSI. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok pro. Supaya semuanya bisa berpartisipasi. Jadi gagasan itu tidak cukup hanya ketua atau juru bicaranya saja, tetapi semuanya terlibat. Silakan kelompok kontra untuk menyampaikan respon baliknya. Nah, itu membesarkan dan merawat. Sedangkan kodrat wanita itu ada empat, yaitu adalah ibu yaitu adalah haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Itu sudah terbukti. Lalu itu wajib haid. Ya emang wajib. Sabar. Nah, lalu menanggapi dari pasal 156 huruf C menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Tadi Rifka menyatakan bahwa ibu itu memiliki kepentingan, sedangkan ayah juga memiliki kepentingan. Ini tiga rukun final, pendapat final dari masing-masing. Apakah masih mempertahankan dari pendapatnya masing-masing? Kita berikan kesempatan kepada kelompok kontra. Silakan disampaikan apakah masih mempertahankan kekontraannya bahwa final keputusan dari kelompok masing-masing apakah tetap mempertahankan tentang pro dan kontra terkait dengan seorang ibu, seorang perempuan wajib mengasuh anaknya dan selanjutnya. Silakan sekarang keputusannya kepada kelompok pro untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Silakan. Oh, masih menunggu? Menunggu Pak, benar Pak. Jadi masih berembuk untuk memutuskan sebuah keputusan akhir. Silakan. Saya akan menyampaikan mosi pro dari kami. Nah, sebelumnya kita harus fokus pada intinya tema dari kita. Yang mana tema kita sebenarnya adalah kewajiban wanita dalam mengurus anak. Nah, bukan kewajiban wanita hanya mengurus anak, bukan tentang kekeluargaan atau apa. Dan tadi yang dibahas kelompok kontra itu adalah keluarga, orang tua, fokusnya ke orang tua. Padahal di tema ini fokusnya hanya kewajiban ibu. Nah, sebagai kewajiban ibu, kita tentu wajib untuk mengurus anak. Karena apa? Karena ibu adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan anak tersebut. Nah, dalam hal ini kita juga tidak menghilangkan hak pria untuk mengurus anak, karena dua-duanya juga termasuk orang tua. Dan kewajiban orang tua apa? Ya mengurus anak. Kemudian kesimpulannya adalah wanita wajib mengurus anaknya sama sejatinya pria juga wajib untuk mengurus anaknya. Jadi dalam kali ini mosi kita tetap yaitu pro terhadap wanita wajib untuk mengurus anak. Itu adalah pendapat keputusan mosi. Saya Wanda Sylvia Pediati, perwakilan dari kelompok kontra. Pada detik ini kami masih tetap kontra terhadap mosi kali ini. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, minta saya untuk menambah argumen dari Sylvia. Ini mosi bukan tanggapan. Oh ya, maaf. Baik, pada kali ini kami tetap kontra pada mosi kali ini. Karena apa? Karena pada mosinya bisa dilihat apakah perempuan wajib dalam mengurus anak. Dalam diksi ini hanya diberatkan pada perempuan. Sedangkan anak itu terlahir karena adanya perempuan dan laki-laki. Itulah mengapa kami tadi menitikberatkan juga kepada orang tua. Karena anak itu terjadi karena orang tua, tidak hanya karena wanita saja. Bukan begitu? Setuju?
juga ada. Tapi kan temanya enggak itu. Iya, temanya bukan perempuan itu, tapi anak ini terlahir karena adanya laki-laki dan perempuan kan. Lanjutkan. Nah, itu maka dari itu kami juga menyuruh kepada perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, dan juga kelebihan dari jika keterlibatan antara laki-laki dan perempuan ini seimbang dalam mengurus anak, itu yang pertama, anak itu menjadi kuat, menjadi berani, dan menjadi tegas. Nah, apabila kita hanya menitipkan kepada perempuan yang mengurus anak, bisa dilihat kan, perempuan itu secara kodratnya juga merupakan manusia yang lemah, cengeng, seperti itu kan, dalam perspektif masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan antara laki-laki dan perempuan sebagai orang tua dalam mengurus anak, itu akan menumbuhkan karakter yang lebih baik pada anak tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan kekurangan sedikit pun kasih sayang antara ayah dan ibunya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sebetulnya kalau kita mau melanjutkan bisa saja, apalagi sesi saling banyak belum, tetapi karena waktunya itu sudah habis, maka kita cukupi. Dan menurut saya kelompok pro kita nilai 90, kelompok kontra kita nilai 90. Ini temanya adalah belajar atau belajar bersama tentang gender. Asik kan? Itulah pendapat kita keluar semua dia. Ya kan? Secara tidak langsung kita menampilkan pendapat dan ego kita masing-masing. Dan selanjutnya itu mungkin.